isu retaknya rumah tangga, Kadi semakin santer. Setelah sebelumnya Raul Lemos ungkap perselingkuhan, kini suami Krisdayanti tersebut bicara soal kebohongan. Kisah cinta para selebritis memang selalu menjadi pemberitaan publik. Seperti belum lama ini, rumah tangga diva ternama Indonesia, Krisdayanti dan Raul Lemos. Sebelumnya, Raul Lemos sempat mengunggah kata-kata yang menyinggung perselingkuhan di akun Instagram pribadinya. Hal ini lantas memicu dugaan yang datang dari netizen. Kebanyakan dari mereka curiga dengan rumah tangga Kadi dan Raul. Meski begitu, dua sejoli ini langsung menampik pemberitaan miring dengan mengunggah momen mesra mereka. Namun kali ini Raul Lemos suami Krisdayanti kembali menjadi pembicaraan lagi-lagi karena unggahannya di Instagram. Kali ini Raul Lemos mengunggah beberapa foto di Instagram story-nya. Unggahan tersebut pun diunggah ulang oleh akun gosip di Instagram. Dalam salah satu unggahannya, Raul Lemos menuliskan sesuatu tentang bersyukur. Hanya orang gila yang diangkat derajatnya malah menceburkan diri ke lumpur. Orang bodoh sekalipun tidak akan melakukan itu, sebab orang bodoh juga tahu akan rasa bersyukur, ujar Raul Lemos. Tak hanya sekali, Raul Lemos kembali membahas soal rezeki masih di Instagram story-nya. Raul Lemos mengingatkan untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Allah sudah menentukan rezeki masing-masing. Jangan mengambil hak orang lain karena pasti tidak akan berkah, tulis Raul Lemos. Tentu saja unggahan-unggahan Raul Lemos itu menimbulkan pertanyaan dari netizen. Mereka penasaran, maksud unggahan Raul Lemos itu apakah untuk sang istri yaitu Krisdayanti atau usahanya? Itu nyinyir atau curhatan isi hati? Tapi ani penasaran, ini buat siapa ya? Kata salah satu netizen. Kenapa lagi Om Raul? Tanya netizen lainnya. Dari hal ini sepertinya Raul Lemos mengalami guncangan dan kegalauan jiwa terkait kebohongan atau mungkin perselingkuhan, atau yang benar isu keretakan rumah tangganya dengan Krisdayanti sudah mulai merebak. Masih ingat dengan Anang dan Krisdayanti pada masa lalu? Adem ayem, bersih dari gosip, tiba-tiba diterpa perselingkuhan dan keluarganya buyar. Apakah Raul akan seperti itu? Simak video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe.